semua pihak tidak perlu rasa gentar ataupun rasa panik kerana pembagian kerusi 56 DUN Johor akan dilakukan selepas tahun baru Cina. Jadi kita bersabarlah. Sebab saya punya, saya sejak di Presiden mana ada satu sekali saya akan kata saya nak tuntut kerusi diikutkan. Kerana ini adalah adat kita, inilah cara kerja kita. Kita mempunyai semangat musyawarah sejak kemerdekaan bukan hari ini. Kita sudah mempunyai satu sejarah yang lama. Saya sanggup, saya boleh bincang dengan mereka dan mereka sanggup mendengar pandangan kita, bertukar pendapat. Yang penting akhirnya kita mencapai kemenangan sejagat untuk parti kita. Jadi bagi saya, dalam Barisan Nasional, kita ada tiga parti utama di sepanjang Malaysia. Kita akan duduk sahaja dan apa ramalan sekarang, siapa akan dapat berapa itu, biarlah mereka dapat. Tapi yang penting, forumnya kita akan bincang secara dalaman dan keputusan akhirnya akan kita bincang, akan kita umumkan kepada semua. Jadi bersama sedikit, selepas tahun baru Cina kita akan tahu macam mana Malaysia. Ini bukan kelaziman saya umum, saya nak ini, nak itu, saya tak ada. Kita kena berfikiran lebih, apa ni, kita kena fikirkan ini soal perbincangan. Proses perbincangan biarlah dilakukan di peringkat atasan dan kita capai atas papan. Itu yang paling penting. Saya akan umumkan calon, siapa dia bertanding. Jangan mereka yang duduk di pejabat buat macam-macam. Boleh ramalah Mahathir akan bertanding ke apa ni. Semua saya tak mahu. Saya tidak akan memberi komen sebarangan. Kita akan melalui proses penapisan calon, kenapa kita letak orang ni, bagaimana kita menang. Dan inilah pecaturan kita. Jadi soal siapa akan bertanding, siapa akan pergi. Sebab saya lihat, memang you boleh cerita-cerita besok siapa nak pergi, siapa nak sana untuk memanaskan keadaan. Tapi tak guna. Kalau itu bukan perbincangan kita sekarang, biarlah mereka nak cakap apa, biarlah berbincang. Saya tak macam parti pembangkang, dia akan buat apa strategi lah, ada master strategi lah. Kita bincang siapa calon kita atau yang pasti. Dan kita tahu apa, kenapa kita nak menunjulkan calon ini dan di mana mereka berada. Itu sahaja.